Lah, aku tahu lah, cerita Korea kan selalu ada scene macam yang itu yang buat lama tu. Right, assalamualaikum dan selamat malam. Bertemu lagi dalam Korea Khamis. Masih lagi aku, minta maaf. And pada minggu ni aku nak review drama Korea yang bertajuk Hi Bye Mama, yang baru je habis hari Ahad hari tu. Ini poster ni Hi Bye Mama dibintangi oleh Kim Tae Hee dan juga Lee Kyu Hong, Ko Bo Gyeol, juga Shing Dong Mi dan Park Yoon Hae. Sorry, aku kena Kim Tae Hee je. Boleh tengok dekat Netflix. So tak payah tunggu-tunggu macam aku lah. Kau boleh tengok sekali 16 episod lah kan. Right, so kita pergi straight pada cons. So kita pergi straight pada pros. Pros number 1, emotional. Aku rasa ni salah satu cerita, salah satu K-drama yang bagi aku paling emotional lah yang aku tengok. Aku tak adalah tengok banyak sangat. Dan lagi satu, dia macam tak sangka tau. Sebab kau tengok trailer, kau tengok sinopsis dekat Netflix, kau tak sangka cerita-cerita sedih. Kau rasa dia macam cerita komedi. Tapi bila lagi lama kau tengok, dia makin sedih. And the emotional aspect of this series nyata sangat berkesan lah. And aku rasa part yang emotional tu very very relatable. Sebab dia punya main theme ni adalah kematian ni. So mostly people ada yang hilang adik-beradik, hilang mak bapak, kawan keluarga ke kawan kan. So aku rasa dia sangat relatable lah. And aku rasa sebab tu kesedihan dalam siri ni lebih menusuk lah. Tuju lah. Alright, pros number 2, acting. Sebab apalah pros number 1 tanpa pros number 2. Maksud aku, cerita-cerita emosional ni takkan berjaya lah kalau dia punya pelakon dia tak pandai berlakon kan. And bukan hanya dia punya lead actor dengan actress lah. Dia punya side characters, dia punya kawan dia, dia punya kawan baik, dia punya budak kecil tu power hantu-hantu yang lainnya, mak, dia punya keluarga, semua pandai berlakon. Semua deliver, dia punya kesedihan tu semua sampai. And macam korang tahu lah, ni Kim Tae Hee punya drama setelah dia berehat lama. So ternyata dia masih berbisa lah. Dia adalah peneraju utama lah, without any doubt lah, memang great job guys. Tak tahu lah. Okay, kita pergi ke the pros number 3, iaitu thriller side stories. Okay, pada aku ni adalah antara kekuatan cerita ni yang paling obvious lah. Sebab based on K-drama yang aku tengok kan, most of them macam, okay, dia 16 episod. Memang panjang kan 16 episod tu kan. Diorang ada tendensi untuk tengah-tengah tu tiba-tiba dia buat cerita lain. Tiba-tiba dia berlari jap daripada main story. Tiba ada watak-watak bodoh masuk. Dia ada tendensi untuk buat benda-benda macam tu. Series ni tak terkecuali. Cuma beza dia adalah series ni punya side stories adalah very entertaining dan very very emotional. Okay, dia macam ni lah. Ini bukan spoiler lah. Karakter Hai Bye Mama ni, Mama ni dia dah mati. Waktu dia mati tu dia hantu. Hantu ni dia ada banyak kawan-kawan hantu dia yang lain. And setiap episod dia akan ambil masa sikit, cerita sikit pasal hantu-hantu set karakter ni tau. Macam selang satu episod hantu lagi satu, selang satu episod hantu lagi satu. And dia punya cerita ni bukan sekadar nak, Memanglah dia nak fill in the gaps kan, sebab cerita ni panjang. Tapi cerita dia tu dia buat betul-betul lah. Memang setiap hantu tu dia ada purpose dia sendiri, ada sebab kenapa kita nak cerita pasal dia. And dia nak kena resolve sesuatu dalam hidup hantu. Wow. And macam aku cakap tadi, it's one of the main strength of the series lah. And side story favourite aku, ada satu side story ni pasal hantu bapak. Dia tak dapat pergi wedding anak dia. Kita terus sekejap ke, setengah episod dia. Tapi dia punya impact tu, dia punya power dia tu, memang gempak lah. Alright, pros number 4, premise ataupun konsep. Bagi aku, it's really amazing tau. Sebab sekilas pandang kita tengok premis cerita ni, kalau kau baca dekat Netflix punya sinopsis kan, orang mak yang dah mati tiba hidup balik. Tapi bila dia hidup balik, suami dia dah kahwin lain. Kali pandang tu macam, cerita lawak ni, boleh lah aku tengok lah. Sebab macam tu lah. Dan ternyata aku salah, sebab dia punya kelakar tu boleh lah aku kata dalam 30% je. Selain tu adalah cerita sedih sebenarnya. Sebab tu cakap it's really amazing tau. Sebab kau bayangkan premis yang betul-betul mengarut macam ni pun dia boleh pusing jadi best, jadi sedih. Power lah. And lagi sakin dah ada banyak cerita-cerita macam ni kan. Cerita pasal roh mati hidup balik, ataupun orang yang dah mati ada unresolved issue or something, datang nak cuba nak resolve tu kan. Dah banyak cerita-cerita macam ni. Tapi dia go beyond that. And dia pergi, dia cerita pasal efek orang yang mati tu kepada orang sekeliling, pada keluarga dia, pada anak dia, apa jadi lepas dia mati. And dari sudut hantu, and dari sudut orang yang mati tu pula, macam mana orang yang dah mati tu kalau tengok family dia tengah sedih macam mana kan. So ni adalah persoalan-persoalan yang sebelum ni aku tak pernah terfikir. Tapi lepas aku tengok cerita ni, aku cakap, alamak, sedihnya kalau aku mati lepas aku tengok mak aku nangis. Something like that lah. Memanglah mengarut. Janganlah percaya kau tengok untuk fun je lah. Okay, the last pros, iaitu pros number 5,
moral. Pada aku moral dia sangat bagus sebab macam tadi aku cakap pasal side characters kan. Dia cerita ni tunjukkan moral-moral ni melalui side character dan side story yang tadi. Contoh ada satu moral ni macam waktu hidup jangan fokus duit, fokus pada family. So ada satu side story untuk moral ni. Sedih juga. Lagi satu jangan bunuh diri sebab nanti family kau akan merana. And sedih juga. Itu contoh lah. Sebab dia ada banyak side story dalam ni kan. Okay, sekarang kita pergi kepada cons. Cons number one. Slow and draggy plot. Okay, aku rasa masalah ni bukan kat cerita ni lah kot. Aku rasa kebanyakan K-drama yang aku tengok dah ada masalah yang sama lah. Sebab maybe dia nak reach 16 episod, dia punya cerita dah habis. Tapi dia nak kena drag sampai 16 episod kan. Contoh cerita ni banyak flashback lah. And sekali flashback tu macam 5 minit, 4 minit kan. Dia macam scene yang kau dah tengok kat episod 12, kau tengok lagi kat episod 13. So lah, kau tahu lah cerita Korea kan selalu ada scene macam yang yang buat lama tu. Dia punya tips dia sebenarnya bila kau tengok Netflix, bila kau tengok kat Netflix tu, kau forward lah yang 10 saat tu banyak kali. So maybe 16 episod tu kau boleh cut down jadi macam 30 episod ke. So tak adalah panjang sangat kan. And ada kat time-time dia cerita ni punya main story ni, dia macam nak sambung daripada point A ke point B tu. Dia linger dekat point A tu lama sangat. And lepas tu tengah-tengah tu dah lah ada macam side-side story kan. So macam dia punya continuity tu agak lambat lah. Alright, cons number 2. Forced villain. Okay, kalau korang dah tengok cerita ni, korang mesti tahu lah dia dekat tengah-tengah. Dekat tengah-tengah pun, dia macam tengah-tengah nak ke habis sikit. Tengah-tengah lah. Dia ada introduce satu karakter baru ni. Bolehlah kata dia macam villain lah. Sebab siri ni tak ada orang jahat pun. Dia ni dia just rangkaian cerita beberapa hantu dan juga hantu yang utama tu. Macam mana dia orang nak resolve certain things, resolve certain feelings with certain people. Sebenarnya tak ada orang jahat pun. Tapi ada satu karakter ni dia orang introduce kat tengah-tengah tu. Macam contoh macam orang jahat lah kan. Aku tak nak cerita tapi dia lah macam sekejap-sekejap. Dia datang selang 2 episod baru ada. Lepas tu dia macam tak ada impact sangat pun dekat main kita punya main character. Ada sikit lah, dia macam bagi kita risau kejap lah. Lepas tu tak ada apa dah. Lepas tu habis. Lepas tu time ending pun dia dah tak ada. Dia dah hilang lah. Macam tak payah kot. Aku rasa dia patut kekal dengan villainless concept tu sampai habis. And tak payah nak cipta satu karakter jahat ni. Okay, that's all. So korang dah tengok ke belum Hi Bye Mama? Pada pendapat aku, korang kena tengok. Apa yang tak biasa tengok K-drama pun tengoklah. Sebab K-drama memang bagus. So kalau korang nak sesuatu yang like, sesuatu yang different, K-drama yang bukan romcom, K-drama yang sedih, kalau korang nak nangis banyak-banyak, tengoklah cerita ni. Right, so untuk Hi Bye Mama, aku bagi 8.5/10. Korang dah tengok belum? Korang nak bagi makan apa, korang tulis kat bawah ni, kat komen. Kat YouTube boleh, dekat Instagram boleh, kat Twitter pun boleh. Your choice.